Halo, what's up guys? Kembali lagi sama gue di sini, Wooks GT. Di video kali ini gue bakal jelasin cara surgery part 2 ya guys ya, cara part surgery part 2. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue bakal adain giveaway ya guys ya, karena janji gue kemarin itu di setiap video bakal ada giveaway buat kalian. Ya, giveaway-nya apa? Gue bakal perjelas lagi. Giveaway-nya itu adalah satu Reaper Wing dan satu Peace Cake dan satu WL dan satu Air Robinson ya guys ya. Nah, kenapa gue kasih barang-barang, empat barang tersebut? Yang pertama itu adalah untuk modal kalian di awal bermain Grotopia guys. Salah satunya WL itu kalian untuk ngunci ward kalian. Yang kedua itu ada Reaper Wing, kalian bisa double jump. Yang ketiga ada Air Robinson, kalian bisa lari jalan cepat atau lari cepat. Yang ketiga itu ada Peace Cake, kalian bisa nge-farm dengan nge-farm atau nge-break dengan nambah semangat ya guys ya. Nah, jadi itu untuk giveaway setiap video guys ya. Jadi setiap video gue bakal ada yang giveaway tersebut. Kalau ada yang nanya, "Bang, giveaway yang 2000 subscriber gimana?" Giveaway yang 2000 subscriber itu tetap jalan guys, tetap berlaku sampai gue mencapai 2000 subscriber. Jadi buat kalian yang mau ikutan giveaway, kalian tinggal lihat caranya di bawah. Itu giveaway-nya 2000 subscriber, itu giveaway-nya 2DL. Caranya itu adalah kalian tinggal klik subscribe, klik like, dan komen grow ID kalian, komen word kalian, dan konten apa yang gue bagus gue lakuin untuk next-nya ya. Nah, kita langsung aja ke giveaway per videonya ya guys ya. Kita langsung aja giveaway per videonya. Oke, itu adalah giveaway per video guys ya. Jadi kalian tinggal, buat kalian yang nanya gimana giveaway 2000 subscriber nanti jadi apa enggak, itu tetap berlaku kok guys. Yang 2000 subscriber nanti tetap berlaku, gue bakal giveaway juga. Kalian bisa lihat di bawah juga. Nah, caranya itu adalah yang pertama kalian klik subscribe, yang kedua kalian komen grow ID kalian dan beserta word kalian, yang ketiga kalian like, jangan lupa like-nya. Yang keempat itu kalian harus ya, kalian komen next konten apa yang bakal gue bikin ya. Baik, kita langsung aja ke kontennya guys ya. Jadi di video kali ini gue bakal buat tentang cara surgery part 2 yang kayak gue bilang tadi sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke walkthrough ya. Nah, jadi di sini gue udah beli gini, gue udah beli surgery tools-nya. Ini walaupun juga nggak banyak, nanti gue bakal nyicil belinya. Di sini gue udah juga pasang surgery E ya, udah pasang surgery E juga. Jadi kita tinggal surgery aja guys di sini. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini gue udah ada bahan-bahannya. Rata-rata surgery toolsnya maksud gue udah lengkap juga. Gue tadi sebelumnya gue juga beli. Nah, kita sekarang ini langsung aja guys ya, kita mau percepat durasi juga. Gue bakal usahain di video part 2 ini gue bakal rata-rata penyakitnya ya, gue bakal
gue bakal cari penyakit-penyakit yang belum kalian bisa sembuhin ya. Oke. Kita langsung aja di sini, kita ingat kata-kata gue sebelum kita terjadi, kita harus minum teh dulu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita klik oke. Nah, di sini kalian kan belum tahu apa penyakitnya nih. Kalian klik ultrason untuk tahu penyakitnya ya, guys ya. Ultrason ini berfungsi untuk kalian klik ultrason agar tahu penyakitnya. Nah, di sini udah ada penyakitnya, patient has a tumor. Pasien itu terkena tumor gitu sih kayaknya ya. Kalian di sini, karena kalian di sini harus menggunakan scalpel dan stitches, kalian harus buat pasiennya tidur dulu dan operasian setnya juga kalian harus buat hijau dulu, oke? Kalian klik anestetik, udah hijau. Kalian klik antiseptik, udah hijau. Kalian klik scalpel, udah hijau. Kalian klik fix it, oke? Kalian klik stitches, selesai. Lanjut. Ya ke screen selanjutnya. Nah, di sini kalian nggak tahu apa penyakitnya, oke? Nah, kalau gue sih biasanya main aman ya, main aman karena udah ada gini pasien ini losing body, itu gue bakal guna stitches. Tapi gue bakal coba di sini tanpa menggunakan stitches ya, di awal-awal. Biasanya sih gue main aman. Nah, ultrason ini karena kalian belum tahu penyakitnya, kalian harus klik ultrason dulu. Nah, ini adalah broken ya. Patah tulang ya, tulangnya patah. Kalian broken cara untuk ngilangin broken ini adalah kalian tinggal klik spleen ya, klik spleen. Oke, sudah selesai. Karena di sini ada losing bloody, kalian klik stitches satu kali. Oke, selesai. Lanjut lagi. Nah, di sini biasanya yang kayak gini-gini, kalau udah losing blood di awal gini, biasanya ini adalah yang penyakit-penyakit yang susah ya biasanya kalau menurutnya. Nah, di sini karena losing bloodnya juga udah kuning, temperatur tinggi, gue bakal gunain stitches di awal-awal untuk ngilangin losing blood ya. Atau yang lain ya, mungkin kalau gue sih biasanya pakai yang ini karena klaim juga belum muncul. Oke, kita pakai stitches. Kita pakai stitches lagi sampai selesai, sampai hilang deh. Nah, karena temperatur tinggi, gue pakai lab kit untuk munculin antibiotik. Kita klik antibiotik untuk nurunin temperatur. Skill file, kita klik lagi antibiotik. Oke, sudah hijau. Karena di sini kita nggak tahu penyakitnya, kita cari tahu apa penyakitnya, guys ya. Kita klik ultrason. Nah, serious trauma. Nah, di sini lumayan susah penyakitnya nih, guys ya. Biasanya lebih riskan untuk gagal untuk file ya. Nah, di sini karena semuanya masih merah, gue bakal buat dia tidur dulu. Gue bakal, karena kita harus menggunakan scalpel, kita harus pakai anestetik dan antiseptik lagi ya. Oke, kita pakai anestetik, kita pakai anestetik, antiseptik sampai warna hijau. Oke, udah clean. Kita pakai baru kita berani pakai scalpel ya, guys ya. Mari kita pakai scalpel. Oke, pin sudah muncul karena di sini ada steroid. Kita pakai pins. Nah, di sini ada broken, kita pakai spleen 3 kali. Skill file, kita pakai spleen lagi sekali. Coming to, karena di sini pasien udah mau bangun tapi penyakitnya belum selesai, kita tidurin lagi, kita buat warna hijau lagi. Nah, kita pakai spleen. Kita pakai spleen lagi. Oke, kita pakai spons. Nah, di sini karena incisiusnya masih satu, karena tadi belum selesai pakai scalpel ya, karena belum sampai muncul fix it sama warna hijaunya ini belum muncul, kita pakai antiseptik lagi untuk pakai scalpel lagi karena di sini warna oranye. Oke, kita pakai antiseptik. Skill file, kita pakai antiseptik. Nah, di sini kalian harus teliti juga, walaupun di sini warna hijau tapi temperatur udah mulai naik ya, kalian pakai antibiotik lagi. Oke, di sini kalau udah semua hijau, kalian baru berani pakai scalpel. Oke, ini spons. Oke, ini sudah warna hijau, ini nggak masalah, kita fix it. Coming to, kalian tidurin lagi, kalian pakai stitches 2 kali. Baru sekali, skill file, kalian klik sekali. Oke, selesai. Oke, kita lanjut lagi, jangan lupa minum tehnya juga ya. Nah di sini temperaturnya ini sangat tinggi. Nah, apa yang kita lakukan tapi nggak ada antibiotik keluar? Kalian harus klik lab kit dulu.
kalian baru pakai antibiotik, baru akan, kalau kalian nggak pakai lab kit, antibiotik nggak bakal muncul gitu loh guys, ibaratnya gitu. Nah, kita berikan antibiotik sampai temperaturnya benar-benar 98.6 ya. Nah, di sini karena kita nggak tahu penyakitnya, kita pakai ultrasound untuk agar kita tahu penyakitnya. Di sini udah muncul penyakitnya. Kalian pakai, kita ini harus pakai scalpel, oke? Kalian berarti harus tidurin pasiennya buat warna hijau. Di sini statusnya berwarna hijau, pasien setnya juga berbuat warna hijau. Baru kalian berani untuk pakai scalpel sampai incisusnya warna hijau ya guys ya. Nah, sini udah warna hijau, kalian klik fix it. Oke, sudah aman, makan fix stitches 2 kali. Oke, selesai. Lanjut lagi. Nah, di sini kalian nggak tahu penyakitnya, tapi temperaturnya aman, statusnya masih masih bangun, operation set masih biru. Oke. Kita langsung saja pakai ultrasound agar kita tahu apa penyakitnya guys ya. Nah, di sini adalah penyakitnya pasien heart attack, oke. Jadi kita langsung karena di sini kita butuh scalpel, perlu pakai scalpel, kita harus pakai anestetik ya buat satu sebar warna hijau. Operation set dan juga rubah warna hijau. Kita klik scalpel sampai incisionnya warna hijau. Udah warna hijau, kalian klik fix it. Oke, kalian klik stitches 2 kali. Oke, sudah selesai. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini adalah temperaturnya sangat tinggi sampai ada climbing rate 8 ya, enggak tahu artinya, tapi temperaturnya tinggi. Kalian klik lab kit lagi ya. Kalian klik lab kit. Kalian antibiotik. Oh, ini karena penyakitnya flu, kalian enggak perlu pakai scalpel sih seharusnya. Kalian harus pakai antibiotik aja sampai temperaturnya benar-benar habis ya. Oke, sudah selesai. Penyakit flu itu paling gampang menurut gue karena perlu antibiotik, lab kit sama antibiotik aja. Oke, kita lanjut. Ini sama, kita pakai lab kit lagi. Ini masih flu ya. Tapi jangan salah guys, flu ini juga bisa skill fail ya. Kalian bisa mati juga. Kalian bisa pasien kalian bisa mati gara-gara flu. Kalau kalian nggak hoki ya biasanya. Ini antibiotik sampai habis. Oke. Sudah, kita lanjut lagi ke next surgery selanjutnya. Oke, ini lab kit lagi karena temperatur tinggi. Flu lagi guys ya, flu lagi. Oke, ganti kita antibiotik lagi. Oke, selesai. Nah, kita minum teh lagi. Kita langsung surgery lanjut. Nah, di sini losing blood sama temperatur tinggi, gue bakal cari losing blood dulu. Hilangin losing blood, temperatur gue bakal pakai lab kit. Kita pakai antibiotik untuk turunin. Oke, aman. Kita pakai ultrasound. Oh, di sini kita perlu pakai stitches ya. Kita perlu pakai scalpel. Oke, gue bakal buat pasiennya tidur dulu. Oke, sudah hijau. Antiseptik gue buat hijau. Oke. Berupa gue pakai scalpel sampai muncul pins. Kalau nggak muncul pins, gue bakal klik lagi. Oke, sudah muncul pins, gue bakal pakai pins untuk ngilangin steroid ini ya. Sampai emang benar-benar steroidnya hilang. Nah, di sini adalah pasiennya udah mulai bangun, gue bakal pakai anestetik lagi. Anestetik untuk tidurin lagi, oke? Okay? Oke, sudah hijau, udah aman, gue bakal pakai pins lagi. Oke, broken, kita hilangin broken dulu, kita pakai splint. Kita pakai splint lagi. Oke, splint lagi. Splint lagi. Oke, ini udah aman, temperaturnya naik, operation setnya juga merah. Oke, kita turunin temperatur dulu. Kita buat pasiennya tidur. Karena di sini ada warna statusnya tadi warna kuning, mau bangun. Antiseptik kita rubah warna hijau. Oke, karena di sini incisusnya belum selesai ya, kita pakai scalpel tadi belum selesai. Oke, di sini gue bakal pakai scalpel. Oke, di sini incisusnya udah warna hijau, kita klik fix it. Sponge kita pakai, kalau ada muncul sponge gitu, kita pakai stitches 3 kali. 2, 1. Oke, selesai. Next, lanjut lagi.
Nah, di sini kalian nggak perlu pakai ultrasound karena penyakitnya udah muncul ya guys ya. Kalian tinggal langsung aja, tapi di sini incision nol, berarti kalian harus pakai scalpel. Nah, sebelum kalian pakai scalpel, kalian pakai antiseptik lagi, anestetik lagi. Kalian buat warna hijau statusnya, antiseptik buat warna hijau, scalpel udah warna hijau, kalian klik fix it. Kalian klik fix it, udah warna kuning, kalian klik stitches. Oke, aman. Lanjut. Nah, kita nggak tahu apa penyakitnya ini, kita pakai ultrasound lagi. Nah, brain tumor di pinset lagi. Oke, kita perlu pakai scalpel, dengan klik anestetik, antiseptik lagi, kan klik scalpel, spons. Kalian, gue sih biasanya hitungannya gini guys. Jika udah sampai 4 kali pakai tools, gue bakal langsung pakai antiseptik lagi biasa, atau nggak antiseptik lagi ya, karena status ini bakalan berubah guys ya. Untuk penyakit ini aja sih biasanya guys, kita coba antiseptik. Nah kan pasti coming to ya, itu membuat riskan guys. Oke, kita pakai anestetik lagi, baru kita lanjutin incisiusnya. Gue sih biasanya gitu, main aman guys ya. Nah di sini kita tinggal klik fix it guys. Oke, fix itnya gagal, kita klik lagi. Oke, udah fix it, kita klik stitches. Temperaturnya udah mulai naik juga, kita tidurin lagi, kita klik lab kit. Kita turunin temperatur dulu sampai aman. Coba gue bakal buat biar semua tuh kembali normal guys ya. Ini juga warna, ini sih bagusnya sih strong, ini kondisi tubuh nih. Temperaturnya bagusnya warna hijau, status ini bagusnya warna hijau, ini tuh bagusnya warna hijau atau biru guys ya. Stitches ini karena 4, kalian harus pakai 4 stitches guys ya. File, oke, lagi 3, skill file, coming to, kalian tidurin lagi karena belum selesai. Stitches lagi, oke. Emang agak ribet sih penyakit itu guys, karena harus pintar-pintaran cari salah gitu ya. Oke, kita lanjut. Atau penyakitnya apa, kita pakai ultrasound, heart attack. Oke, nggak dapat penyakit-penyakit baru nih ya, ini kan udah dijelasin. Oke, kita pakai fix it. Oke, done, selesai. Temperatur tinggi, oke, pakai lab kit sekali. Ultrasound, kita pakai antibiotik. Span ischemic, oke, siap. Scalpel. Oke, udah muncul incisus yang udah warna hijau, kita klik fix it. Spons, stitches, coming to, turun lagi, stitches. Oke, lanjut lagi. Sini karena losing bloodnya masih slowly, temperatur juga masih kuat, pulse masih strong. Oke, kita buka ultrasound lagi. Oke, inilah tadi ya. Sejauh karena nggak perlu pakai gini, ini juga udah tadi. Kalian siapin lagi, scalpel, fix it, stitches, selesai juga. Di sini kita nggak tahu penyakitnya karena temperatur tinggi, kita pakai antibiotik. Kita nggak tahu penyakitnya, kita pakai ultrasound. Nah di sini ada server from kidney file tour. Kita pakai tidurin dulu, kita buat tidur, stop, nggak masalah awal-awal. Antiseptik, oke, kita pakai scalpel, kita warna hijau, kita pakai fix it, stitches, oke, aman. Wow,
Oh, dapat medical scrap, guys. Mana medical scrap? Mana medical scrap gue, anjir? Baik. Medical scrap gue kan, bener kan? Oh iya cuk, dapat medical scrap cuk. Wih gagah cuk. Mantap cuk. Oke oke, kita lanjut lagi ya. Nanggung lagi satu nih. Nanggung lagi satu guys. Lab kit lagi karena temperatur tinggi, antibiotik. Gak tau penyakit, kita pakai ultrasound. Spendimic, kita pakai durin dulu. Spasitus warna hijau. Scalpel lagi sampai tulisan fix it keluar. Nah, stopper kita pakai stopper. Kita pakai stitches. Coming to kita pakai anestetik. Stitches. Oke. Okay. Kita lanjut ya guys ya. Ini gue bakal lanjutin lagi 5 ya guys, lagi 5 aja ya disini ya. Nanggung nih soalnya. Oke. Lab kit lagi, temperatur tinggi, antibiotik. Antibiotik lagi sampai oke, aman. Ultrasound. Liver infection. Hati yang infeksi kalau gak salah ya kalau artinya. Anestetik. Antiseptik. Scalpel sampai warna hijau, fix it, stitches, oke. Okay. Lanjut lagi, lipat, kita nggak tahu penyakitnya, aman-aman juga, pulsanya strong, temperatur warna hijau, oke, okay, lengkap, ultrasound, heart attack, oke, okay, kita buat warna hijau sektusnya, disertai kita buat warna hijau, kita pakai scalpel, fix sampai muncul fix it, oke, okay. Kita pakai stitches, lagi, stop it, oke, okay, selesai. Kita lanjut lagi guys ya, very quickly, masuk blood, kita harus pakai stitches lagi, karena gue main aman juga, pakai stitches, lagi sampai hilang closing bloodnya ya. Nah di sini temperatur tinggi, gue pakai antibiotik. Kita nggak tahu penyakitnya, kita pakai ultrasound. Anjing disconnect bangsat. Bangsat disconnect ya guys ya. Anjing ya udahlah nggak apa-apa ya. Oh ya guys, di sini gue udah punya guild juga. Itu gue juga udah beli guild ini dari level 2 ya guys ya. Kita langsung aja ke guildnya dulu. Kita langsung ke guildnya nih, gue gak ngerti nih ya. Gue beli murah loh nih harga guildnya, mungkin karena namanya jelek ya mungkin. Gue bakal ganti nama guildnya juga, gue bakal ganti nanti apa namanya nih. Bisa coba kalian komen deh guys ya, kalian komen bisa nggak sih ganti word guild ini, karena namanya jelek banget anjir, Famsa Guild 123, karena gue juga beli murah ya, gue beli dari level 2 guys ya, atau ini sekarang ini udah max juga. Oke, gue langsung sekalian upgrade aja di sini ya, di video ini gue bakal upgrade guild. Oke, selesai. Gue udah level 4, aman. Kemudian kepotong, oke, nggak masalah. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan guild, kalian tinggal komen aja atau nggak ketemu aja ya. Di mana kalau ketemu, kalian tinggal MSG gue, MSG gue untuk giniin guild ya. Berapa sih max guildnya nih? 20, tinggal 2, ya lagi 18 orang ya guys ya, lagi 18 orang. Kalian bisa MSG gue, jadi it's okay, udah lumayan mantap juga nih. Ya kasih tau dong gue guys, kalau ada yang tahu nih ya, bisa nggak sih nih word ini diganti pakai nama gue selanjutnya. Gue kan nanti mau ganti nama ini, gue ganti nama, kira-kira bisa nggak sih guys gitu ya. Oke, segitu dulu penjelasan video Sergeri. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa juga klik tombol like. Komen juga grow ID kalian untuk ikutin giveaway nanti guys ya.
Nah, nanti kalau kalian ada yang kurang jelas tentang video surgery, kalian bisa komen-komen. Gue bakal buatin part-part selanjutnya, penyakit-penyakit apa yang kalian nggak tahu. Gue bakal coba cari penyakit-penyakit itu sampai yang gue dapat, gue bakal record juga guys ya. Karena gue juga mau OTW Mercy Wing ya. Kalau kalian tahu Mercy Wing itu wing yang didapetin dengan cara 1000 surgery. Nah, di sini gue udah surgery sebanyak 982 ya, 982 lagi 1000 surgery gue bakal dapet Mercy Wing itu guys ya. Jadi segitu dulu video yang dari gue ucapin banyak makasih, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya. Bye bye.